Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung, sahabat petani durian, cinta buah durian. Malam hari ini kita akan memakan atau mereview durian. Ini ada dua jenis durian. Yang pertama ini adalah durian lokal ini. Tadi kita timbang beratnya kurang lebih 2 kilo lebih. Untuk yang satunya ini adalah durian montong. Ini adalah kali kedua di musim kali ini panen, jatuh kemarin ini. Kita belum tahu dalamnya. Nanti kita lihat. Untuk baunya montong ini sudah mulai terasa. Kemudian untuk duri-durinya juga menandakan durian montong sudah tua, namun belum tahu isinya dalamnya. Kemudian untuk durian lokal ini jatuh juga kemarin, ini belum kita buka, beratnya 2 kilo lebih ini. Nanti coba kita lihat dalamnya. Ini adalah pertama durian lokal yang matang ini, durian lokal yang matang di musim kali ini. Karena banyak juga durian lokal yang rontok kemarin, cukup banyak untuk bunga dan juga buah kecil, namun berhubung hujan dan daunnya muda ini banyak yang rontok. Misalkan beberapa, namun juga alhamdulillah masih ada yang matang seperti ini. Coba kita buka nanti untuk durian ini, kita lihat dalamnya sekaligus kita bersama-sama rasakan nanti. Ini kita buka dulu. Sini kita buka, kita lihat untuk dalamnya ini. Untuk durian lokal ini biasanya setiap tahun ini bunganya banyak, namun tidak banyak yang rontok. Namun di musim kali ini alhamdulillah ini ada jadi kurang lebih 7 butir ini. Dan kita akan sekaligus melihat dalamnya. Nah, kita belum tahu untuk durian ini, untuk pohon ini bagaimana dalamnya. Nah, ini seperti ini, kita buka. Nah, ini untuk durian lokal ini daging buahnya putih, berwarna putih dan tidak terlalu tebal. Untuk buahnya kelihatannya seperti ini. Pohonnya cukup kecil ini, dalamnya cukup kecil, untuk biji-bijinya banyak ini kelihatannya. Namun untuk rasanya coba kita langsung rasakan. Kemudian untuk daging buahnya ini juga tergolong cukup tebal ini, seperti ini. Namun coba kita rasakan rasanya, bagaimana sensasinya. Kemudian selain itu, untuk durian ini pohonnya sudah cukup tua, jadi untuk bijinya nanti kita manfaatkan, kita jadikan penyemaian nanti di bagian bawah. Nanti bisa, kalau sudah tumbuh, bisa kita sambung menggunakan entres durian yang sudah banyak kita kenal, dan juga nanti kita ambilkan entres dari durian lokal seperti ini. Coba kita langsung rasakan. Coba kita rasakan. Daging buahnya cukup tipis ini, bijinya sudah mulai kelihatan. Tapi kita rasakan sensasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isinya ada pahitnya, ada manisnya. Sensasi durian lokal ini juga terasa. Walaupun daging buahnya tidak terlalu tebal, namun cukup terasa, menyengat sekali. Manisnya lebih dominan. Manis pahit khas durian lokal ini.
seperti ini. Nanti insyaallah ini nanti kita mencoba akan belajar berwirausaha, nanti kita cari durian-durian yang super bagus, nanti kita bila dari sahabat rumah kampung ini menghendaki untuk membeli atau pesan, nanti insyaallah kedepannya coba nanti kita belajar berwirausaha, kita akan belajar menjual durian, nanti kita bisa kirim. Namun nanti insya Allah kita rintis, sama ini belum. Coba nanti kita akan belajar berwirausaha berdagang durian. Ini sudah habis 4 bongge. Coba kita mainkan dulu untuk durian lokal ini. Kita coba lihat untuk durian montong ini. Durian montong tadi beratnya kurang lebih sekitar 3 kilo lebih, hampir 3,5 kilo. Ini sudah mulai terasa, ini belum begitu, baunya belum begitu ada. Mungkin untuk reviewnya nanti insya Allah besok ini kita pastikan baunya keluar dulu durian montong ini, baru nanti kita buka. Kemarin masak pohon seperti ini, saya masak pohon di belakang rumah. Sudah mulai terdengar suaranya seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, kita akhiri video malam hari ini seputar kita mereview masakan durian lokal tadi. Kemudian ini untuk montongnya besok, karena kita lihat di sini baunya belum begitu ada. Jadi besok kita tunggu sampai benar-benar maknyus, besok kita rasakan bersama-sama. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya seputar tanaman, khususnya tanaman durian dan tanaman lainnya. Semoga bermanfaat, menambah inspirasi konten-konten kami. Terima kasih atas kunjungan dan juga supportnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.